أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini, kalau surat Ali Imran 103 sudah pada kita kenal, yang dimulai dari wa taqsimu bihablillahi jami'a, yang berujung kepada la'allakum tahtadun. Di sana menceritakan nostalgia zaman dulu ketika di Makkah, ketika masih bertanggapan dulu mat idkuntum a'da'an, ketika kalian saling bermusuhan. Kemudian turun Al-Quran ditanggapi oleh umat sehingga menjadi fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, jadi saudara. Kemudian ancaman internasional, wa kuntum ala safa hubratin minan nar fa anqadakum minha. Minan nar ini adalah ancaman blok barat dan blok timur. Dia Allah dengan kepastiannya menyelamatkan kalian dari yang demikian. Sudah selamat, sudah menjelma hasanah di dunia, diawali di Madinah Munawwarah, kemudian berkembang ke Makkah. Itu adalah ayatihi, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayatihi di sini pembuktian-pembuktian ilmiah, ajarannya. Pembuktian ilmiah dari dulu menjadi a'da'an antum ya. Kalau berbicara antum ini orangnya ada kan. Kemudian si antum yang adaan dengan dulu mat ini menanggapi Al-Quran, jadi ikhwanan. Tidak urung ancaman blok barat dan blok timur yang merupakan ancaman internasional, Allah selesaikan dengan fa'an qadakum minha. Itulah ayatihi la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian hidup berpedoman. Jadi ayatnya ada, ayat Qur'annya ada, pembuktian ilmiahnya lengkap. Kalian menyadari itu dan kalian telah selamat. Kemudian kalau kita pada kali ini mengambil ayat 104 yang kemungkinan kiranya ayat ini bisa jadi belum pernah dipersoalkan.
Ayat 104 berbunyi, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini kalimatnya kalimat kana diterap dalam perintah. Kalau kun aliman wala takun jahilan itu gampang ditangkapnya. Kunnya kata kerja perintah. Jadilah anda aliman orang yang berilmu. Wala takun jahilan, sebaliknya janganlah anda menjadi orang yang bodoh, yang tidak berilmu. Tapi dalam ayat ini tidak begitu bunyinya. Wal takun minkum ummatun. Jadi takunnya fi'il mudhari ditambahlah lamul amri, lam perintah, li takun ada wa jadi wal takun. Sukun takun karena lam perintah. Mana yang jadi sasaran perintahnya? Nah, disinilah mungkin yang agak sedikit rumit. Sasaran perintah ini adalah ummatun yang ada di belakang. Wa takun minkum ummatun, hendaknya di antara kalian ada satu umat. Jadi harus ada di antara kalian ini satu umat. Umat yang bagaimana? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Umat yang mendakwahkan kehidupan indah, berdakwah ke arah kehidupan indah, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, itu sudah kita kenal di mana-mana itu. Biarlah kita artikan menyuruh kebaikan, melarang kejahatan. Jadi yang harus ada ini satu umat di antara kalian. Di antara kalian ada satu umat yang kerjanya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kerjanya yad'una ilal khair, berdakwah mengajak ke arah kehidupan indah. Di sini kita harus berpikir lebih panjang. Si manusia tadi yang dulunya adaan sudah jadi ikhwanan, hidup di Madinah, sebagai manusia pasti beranak, bercucu, kemudian nanti anaknya nikah, tentunya dengan laki-laki lain kalau itu perempuan, dengan perempuan lain kalau itu laki-laki. Nah, mulai mengembang. Ada cucu, ada itu, ada ini. Yang usah jauh-jauh lah kita rasakan. Kita rasakan di sini seperti itu. Misalkan dulu-dulu kompak menanggapi Quran, menurut sunnah Rasul, tahu semua, sadar semua, harus ratil Quran, bahan-bahan dipelajari. Kemudian tambah umur, tambah peristiwa, tambah kasus, ada anak, ada cucu, ada nikah, ada itu, ada ini. Penanganan masalah tidak tertanggulangi. Apa? Tidak ada ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bisa juga ada, cuman juga bisa tidak berfungsi.
Nyatanya pada hari ini kita merasakan berbagai persoalan yang ada dan menimpa lingkungan kita. Banyak hal-hal yang boleh dikatakan terus terangnya membuat kita malu sebenarnya. Misalkan kelakuan anak kita, kelakuan cucu kita, atau mungkin kita sendiri sudah mulai berubah, tidak lagi berlomba-lomba menuju ilmu, bahkan ilmu forumnya sendiri misalkan tidak pernah didatangi oleh satu dan lain hal, ya orang itu kan banyak masalah. Nah, jadi tidak jalanlah ya muruna yad'una ilal khair, tidak jalan ya muruna bil ma'ruf, tidak jalan yanhauna 'anil munkar. Padahal lingkungan itu ada di kalangan kita. Sekarang kalau kita lihat dari sudut perintah Nabi, muru auladakum bisolat li sab'i sinin wadribuhum li asrin, perintahkan anak-anak kalian salat pada umur 7 tahun, 10 tahun tidak salat, pukul. Kita lihat dari sudut efektivitas, salat anak umur 7 tahun tentu dapat kita hitung. Yang umur 50 tahun saja sudah sekian lama terjun ke berbagai ayat, masih belum sempurna. Apalagi anak 7 tahun. Tetapi jangan begitu melihatnya. Ini melangkah belajar salat, belajar wudu, belajar menghadap Ka'bah, belajar niru orang tuanya kalau dilihat dari dakwah bilhal. Sebab anak itu bisa diberi penjelasan tentang itu. Bisa juga orang tuanya melakukan sehingga anaknya melihat. Itu dakwah bilhal namanya. Dari kebiasaan bangun siang saja, itu sudah pertanda sebenarnya bagi orang yang teliti. Ini pertanda akan menjadi orang yang sulit diatur. Apa? Bangun aja tidak bersedia cepat bangun. Ini kan harus secara teliti. Teliti melihat. Teliti menanggapi, hati-hati. Jangan tunggu penyakit membesar, dari kecil harus sudah ditangani. Disuruh membangkang misalkan. Ini pertanda. Jangan nunggu nanti menjadi pemberontak. Jadi muru auladakum bisolat lisab'i sinina wadribuhum li asrin. Ini adalah teknis dari Allah menangani yang terjadi kemelut dalam kehidupan manusia. Sejak kecil dibiasakan baris, kalau istilah anak sekolah, dibiasakan ikut upacara, dibiasakan pakai baju seragam. Biar orang sholat kan harus nutup aurat, katakanlah itu seragam. Seragamnya sholat seperti itu. Biasakan. Dan jangan dibiarkan itu misalkan hanya sekedar begitu-begitu saja, begitu-begitu saja. Coba dikaji kandungan maknanya. Belajarlah rafa'a yarfa'u, di sana ada warfa'ni. Belajar itu, belajar ini sebagaimana layaknya orang membimbing diri, membimbing keluarga, membimbing masyarakat.
kalau sudah terjadi nanti berbagai masalah yang diakibatkan tidak terkontrol, nanti sudah membesar aja. Di sana ribut, di sini ribut, urusan anak nakal, urusan itu, urusan ini. Nah, mulai nanti terasa. Bagaimana penanganannya? Itu sudah sulit penanganannya. Sebab dari dulu tidak pernah ada keseragaman menangani permasalahan. Maulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kemudian 105-nya, wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kalian menjadi bagaikan orang-orang yang bercerai-berai, wah talapus serta berselisih, mimba lima ja'ahumul bayinat, setelah rangkaian keterangan ilmiah datang kepada mereka, rangkaian keterangan ilmiah tentang iman, tentang tujuan hidup, tentang hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah, tentang syahadat, tentang sholat, tentang saum, tentang itu, tentang ini sudah datang, tetapi mereka malah tafarruqu wahtalafu. Wa ulaika lahum azabun azim, itulah mereka mendapat azab yang besar. Kapan? Yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada satu peredaran hidup, pada satu peredaran sejarah, di mana wajah kehidupan menjadi putih akibat nur sunnah Rasul, wa tabya wa taswaddu wujuh. Sebaliknya dengan dulmat sunnah syaitin, ada orang-orang yang wajah kehidupannya menjadi hitam. Fa'amal ladzina swaddat wujuhum, adapun mereka yang wajah kehidupannya menjadi hitam, diperingatkan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian bersikap negatif setelah kalian iman? Fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab disebabkan kalian telah bersikap negatif. Wa'amal ladzina abyaddat wujuhum fa bi rahmatillah, adapun mereka yang wajah kehidupannya telah menjadi putih akibat tanggapan nur sunnah Rasul, berkeinginan hasanah fid dunia hasanah fil akhirah, berkeinginan berbuat tepat menurut yang diperintah, berkeinginan mengoreksi diri, ingin sabar, ingin berdakwah, ingin mimma rojaknahum yunfikun, ingin yuqimuna sholat, sehingga wajah kehidupannya menjadi putih. Fa fi rahmatillah, maka itulah yang ada dalam kehidupan saling kasih sayang menurut ajaran Allah. Hum fiha khalidun, mereka abadi di dalamnya seabadi imannya. Jadi ini artinya kembali ke ayat 104, itu perintah. Wal takun minkum ummatun, yaitu hendaknya ada di antara kalian satu umat yang bagaimana? Yad'una ila khair, berdakwah ke arah kehidupan indah, bukan berdakwah ke arah kebodohan, berdakwah ke arah cerdas, berdakwah ke arah mutual understanding, saling mengerti, bukan ke arah misunderstanding, salah mengerti. Berdakwah ke arah habis sholat, wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah, sehingga pada terampil mencari apa yang Allah persiapkan. Wasakharolakum ma fis samawati wa ma fil ard, Dia Allah telah menundukkan bagi kalian
apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini untuk bekal hidup kalian, bekal untuk dimakan, bekal untuk diminum, kemudian ada dipakai untuk berpakaian. Kemudian selain itu sisihkan untuk biaya hasanah di dunia. Pasti berkumpul banyak kalau dari setiap pribadi manusia. Nah ini jangan ditunggu kalau sudah parah misalkan. Misalkan anak-anak saja sudah tidak memperhatikan. Untuk seminggu sekali mendengar usikum wa iyaya bitaqwa Allah saja sudah tidak. Tidak bisa, kesal. Inginnya kabur dari ruangan itu. Itu karena tidak biasa. Kalau kabur dari sekolah mungkin gampang dimengerti. Tuh tidak lulus, tidak dapat ijazah. Itu benar dimengerti. Kalau urusan masjid tidak ada, ijazah masjid kan tidak ada. Jadi orang mungkin tidak takut. Kok tidak ada ijazahnya kok katanya. Begitu kan. Iya itu tidak ada ijazahnya. Tapi kepatuhan itu mau dibina dengan apa? Siapa yang akan menganjurkan kepatuhan? Atiullah wa atiur rasul. Kalau bukan di tempatnya yaitu di masjid yang di sana ada sholatnya, yang di sana pasti ada Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar dinyatakan berarti syuraka tidak boleh berfungsi. Sebab semua itu tidak akbar, semua itu asghar. Syuraka itu semua asghar, Allah saja yang akbar. Semua tidak berfungsi membangun kemakmuran, semua tidak berfungsi membangun keadilan, semua tidak berfungsi membangun kesejahteraan. Yang dibangun adalah kantongnya sendiri, yang dibangun adalah kepentingan keluarganya sendiri, dan sebagainya, dan sebagainya. Dari dulu semacam itu. Tidak usah disembunyikan, sebab itu adanya dalam ayat Quran. Jadi dari sinilah artinya oleh umat yang tadi tidak ditunggu parahnya. Dan ini berjalan tentunya tidak satu lebih dari yang lain. Siapapun juga menyampaikan satu permasalahan, kalau dia menyalahi dipersoalkan saja. Kalau dia melenceng, dibetulkan saja. Kalau dia menyalahi, dikoreksi saja dan sebagainya. Itu artinya seperti itu. Yang biasa berlaku. Yang harusnya berlaku di kalangan ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apalagi kalau dilihat al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin itu saling pimpin satu dengan yang lainnya. Atau dilihat dari watawasabil haqqi, watawasabil sabri, saling berwasiat dalam urusan yang objektif ilmiah. Watawasabil sabri, saling berwasiat dalam ketahanan hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Ini artinya kita sampaikan ya tentunya ada satu rasa ya dalam melihat kenyataannya, ada satu rasa di mana berbagai permasalahan apa yang terjadi itu tidak usah disembunyikan. Lebih baik kedengaran oleh siapapun. Oh, itu kejelekan. Iya, biar kalau orang tidak tahu kejelekan memperbaikinya bagaimana? Yang tahunya orang bagus semua padahal di belakang jelek. Wah, itu tidak ada perbaikan namanya. Lebih baik disampaikan permasalahan
sehingga nanti dipikirkan oleh semua, dipikirkan oleh siapapun yang mengerti ayat Quran, sehingga dicarikan way out. Sebab urusan way out ini bukan way out urusan di sini saja. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, seluruh manusia harus dipersoalkan dan dijawab oleh ayat Quran. Zaman kini zaman informasi langsung. Siapa orangnya yang tidak tahu Rusia perang lawan Ukraina? Siapa orang? Semua pasti tahu. Dan siapa orangnya yang mengatakan itu baik? Pasti itu kehancuran. Di belahan bumi manapun terjadi itu, pasti terjadi kehancuran. Yang baik mah berdamai. Tapi itu kenyataan. Iya, kenyataannya tidak bisa dihindari. Memang adanya semacam itu. Tapi kenyataan itu tidak boleh dibiarkan. Harus dijawab. Idkuntum a'daan, dijawab oleh fa'ala fa'baina kulubikum fa'asbahtum minimati ikhwanan. Itu jawabannya. Tidak bisa menjawab tantangan, kolep. Rubuh masuk ke dalamnya. Ke dalam kehancuran itu sendiri. Jadi demikianlah tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, itulah pembuktian-pembuktian ajaran Allah yang kami bacakan kepada Anda secara objektif ilmiah. Wa mallah yuridu zulman lil alamin, yaitu Allah tidak menginginkan kehidupan zulumat bagi semesta budaya tiada tanding. Walillahi ma fis samawati ma fil ard, yaitu menurut Allah lah apa yang ada di semesta dan bumi, angkasa dan bumi ini. Wa ilallahi turja'ul umur, yaitu kepada kebijakan Allah segala urusan dikembalikan. Kita harus sadar bahwa di atas kita ada langit, di atas kita ada matahari, di atas kita ada bulan, bintang, kemintang. Kemudian di bumi ada air, di bumi ada gunung. Itu semua hidup berjalan menurut kebijakan Allah. Itu semua berjalan menurut policy, the policy of the creator, kebijakan pencipta. Itu semua berjalan rapi karena politik pencipta, policy of the creator. Itu semua harus disadari. Demikianlah penilaian ilmu. Dan pada saat ini saya berwasiat pada diri saya sendiri dan saudara-saudara sekalian yang hadir di sini, untuk semua ini dipikirkan secara jernih, kembali ke semula bahwa kita mau hidup dengan ajaran Allah dan Rasul. Jangan sampai ini terganggu oleh, jangankan besar, yang kecil pun tidak boleh ada. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruhu innahu ghafurur. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Dari umat yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, kalau diistilahkan secara umum, kita mendengar di mana-mana amar ma'ruf nahi munkar. Siapa lagi yang harus mengerjakan kecuali kita-kita? Nah, nanti kalau dikaitkan dengan innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir, hanyalah Anda pemberi peringatan, Anda bukan pemaksa, Anda bukan penguasa atas mereka, berarti itu berhadapan dengan yang benar-benar tidak mau.
Jangan dulu dipasang ke anak kita, belum tentu anak kita tidak mau. Jangan-jangan penjelasan kita kurang jelas. Itu pasangannya kepada Abu Lahab yang sudah jelas dakwah dari Muhammad tidak mau terima. Itu ke arah Abu Jahal yang jelas-jelas tidak terima. Itu mah arahnya ke Fir'aun yang jelas-jelas tidak terima. Jangan dulu sembrono terus dipasang kepada, katakan saja misalkan saya, kepada istri saya. Belum apa-apa sudah inama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ya belum tentu itu, jangan dipasang duluan. Nah memang artinya kalau yang tidak mau dipaksa itu namanya tamak. Itu yang dilarang. Kenapa tamak dilarang? Kalau dikerjain kan habis-habis waktu aja. Ya, orangnya tidak mau kok. Di sananya juga imma sakiran wa imma kafuro. Dari sana juga Pak wa man syafa yu'min wa man syafa yakfur. Kalau yang tidak mau dipaksa, jadi malah petaka. Yang bersangkutan tambah benci, yang dakwah habis waktu ngurusin yang tidak mau. Lebih baik ngurusin yang mau. Jadi di sini diharapkan jangan sampai ayat itu salah pasang, sehingga dengan demikian kesimpulannya biarin anak saya tidak salat, biarin istri tidak salat, biarin keluarga tidak salat, itu mah pembiaran, tidak mau tahu. Ya kalau Nabi Muhammad misalkan pada Asrul Awakhir, di akhir 10 terakhir pada Ramadan, dikatakan saddami zarahu wa aiqadu ahlahu, menyingsingkan lengan baju dan membangunkan keluarga. Itu Nabi Muhammad. Jadi tidak sholat sendiri Nabi Muhammad. Keluarganya juga dibangunkan, diperingatkan untuk melakukan upacara kepatuhan. Jadi di sini artinya permasalahannya kan begini. Kalau bau kentut itu, hatta lubang kecil bisa lewat. Ruangan jadi bau. Kalau minyak wangi juga sama, lewat lubang kecil juga bisa masuk ruangan jadi harum. Nah, jadi disinilah maka urusan kejelekan itu juga bisa datang ke lingkungan manapun, perbaikan juga bisa dilakukan di lingkungan manapun, tergantung kewaspadaan dari kita masing-masing dalam hidup ini. Belajar berkeluarga yang baik, belajar bermasyarakat yang baik, belajar menjadi kelompok manusia yang melakukan dakwah ilan nasi kapatan dengan segala kemampuan. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa alaihi wa sallim. Rabbana la tuji kulubana ba'da idh hadaitana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa ghafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وَإِنَّهَا لَفَحْشَاء وَالْمُنكَرُ وَالْبَغْيُ إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ